dengan hutang riba kita, rezeki hasil masuk negara ni banyak. Banyak. Tapi sebab apa rakyat jadi sempit? Tanya tak tu rakyat jadi sempit. Sebab puak tu makan banyak. Saya nak cerita ada seorang menteri tu. Bukan, kita tahu ada itu banyak, kita tak tahu lah. Tiang pos kereta dia tu saja 1 juta, satu tiang. Pos tepat, pasti kereta. Satu batang. Buat apa batang? Buat apa batang? Kalau kereta Ferrari 3 biji, takkan pakai sebatang tu. Satu batang 1 juta. Tu duit masuk situ. Biar kita rakyat ni tak sempit ke dunia ni. Sempit pada diri sendiri. Tengok rumah rakyat bercerobok. Bukan tinggi. Turun teru. Daripada atas turun teru. Tak lupa satu-satunya orang tak punya tinggi lah. Tengah ni pada diri sendiri tu rumah rakyat. Siapa nak bantu? Siapa nak bela? Ya puak tu. Kaya-kaya. Sebab itu saya kata perjuangan kita ni haram kalau kita menjadi pembela kepada hantu bayar. Para hadirin yang dikasih sekalian, ini yang disebut oleh Rabi' bin Amir dan yang dijelaskan oleh kitab-kitab ulama mengenai matlamat perjuangan kita. Itu matlamat kita. Nak jaga agama Allah di atas muka bumi, nak memperbaiki agama makhluk, dan juga nak memperbaiki kehidupan makhluk di atas muka bumi. Bukan nak jaga pemimpin kita. Baik, ini matlamat perjuangan. Apabila kita faham inilah matlamat perjuangan kita, maka sebenarnya perjuangan kita main politik ini bukan semata-mata main politik tak ada pahala. Ada orang kata main politik tak ada pahala, main apa? Kita bukan main pada tadi sekian. Tangan-tangan ni main lagi ya. Main lagi tangan-tangan ni. Ni bukan main, ni perjuangan. Dia dah ingat main. Kita ni bukan main politik pada tadi sekian. Ni perjuangan kita. Kalau lah perjuangan kita ini matlamat yang kita letak di atas, tak ibadat lagi ke matlamat tu? Bukan ibadat ke matlamat ni? Para hadirin yang dikasih sekalian, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, nak banding perjuangan kita yang diletakkan matlamat seperti ini, tak sama-sama sekali di sisi Allah Ta'ala dengan orang yang selalu menunaikan umrah. Dia buat umrah. Saya tahu 3 kali buat umrah. Kita kata pahala banyak dia. Kamu buat umrah, kamu mengimarahkan Masjidil Haram, kamu memberi minum kepada jemaah haji, Allah Ta'ala sebut tak sama-sama sekali di sisi Allah dengan orang yang berjuang fi sabilillah. Yang mana ini matlamat perjuangan ini. Ini matlamat perjuangan kita, perhatikan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Apakah kamu nak samakan memberi minum kepada jemaah haji? Beri minum tu, beri minum kepada jemaah haji. Orang buat haji, kita pun buat sumbangan bagi minum kepada jemaah haji seluruhnya. Apakah kamu nak samakan memberi minum kepada jemaah haji dan menunaikan umrah di Masjidil Haram dengan mereka yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat dan berjuang di jalan Allah? La yastawuna 'indallah. Tak sama-sama sekali itu siapa. Tak sama para Islam. Nak sama apa? Kamu buat umrah, orang di sini berjuang nak bela fakir miskin, nak bela anak yatim, nak bela ibu tunggal, nak meruntuhkan kezaliman, nak meruntuhkan diktator hukum si, nak meruntuhkan penyelewengan. Tak ada pahala lagi dah tu. Buat umrah lebih besar lagi pahala. Memberi minum lebih besar lagi pahala. Tidak, para terdiri Allah Ta'ala kata tak sama. Dalam ayat yang lain, kalau tak boleh nak terima lagi ayat ni para hadirin sekalian. Sebab itulah para hadirin, kita ni dekat dengan pilihan raya ni, saya sebut tadi.
punyalah dekat tak sampai 90 hari lagi. Kalaulah masa yang sesingkat ini kita masih lagi duk peduli dengan benda lain, tak peduli dengan pilihan raya. Ya Allah tu bersungguh. Tadi saya lalu tadi di Bukit Selamat, Allah beri pokno di markah dia. Tak istihar pilihan raya, tapi dia buat kerja dah. Yang kita ni nak tunggu istihar dulu. Para hadirin yang dikasih sekalian, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut bahawa perjuangan, kalaulah diletakkan matlamat seperti ini, maka perjuangan ini adalah ibadat dan amal soleh. Ibadat dan amal soleh. Kita duk ingat ibadat dan amal soleh di para hadirin sekalian, masuk di dalam masjid, duduk di atas tikar tiadah, pegang tasbih. Itu amal soleh. Baca Al-Quran. Itu amal soleh. Dia tak tengok orang tipu kau, orang rokok kau, orang curi harta rakyat ke. Peduli apa? Aku kira bukan tu sebenarnya. Subhanallah, para hadirin sekalian, saya nak cerita. Kita duduk mengaji tengok. Kita tengah duduk semayak. Tiba-tiba ada lipan lalu nak gigit, nak sengat kawan kita, kita boleh berhenti semayak tu. Tantuk lipan tu dulu. Kemudian saya lagi sambung semayak. Serina Ali pernah masa dia tengah duduk semayang, tiba-tiba lipat lalu dia pijak dulu lipat tu. Sambil duduk semayang tu, dia pijak lipat. Ya kita kan, nak kena semayang lain ke tak? Nak kena takbir lain ke tak? Tadi aku patok lipat tu. Serina Ali pijak macam tu. Tu baru lipat. Bukan penyambung. Bukan hantu kaya. Bukan cincin 24 juta. Tu makan harta rakyat betul tu. Kita nyamun, dia sambung sekerat tu baru berapa? Dia curi sekerat semalam. Segundi, segundi berapa? RM300. Hak 24 juta tak besar. Subhanallah, kita ni hak kecil tu. Hak 100 ringgit, RM250, hak tu kita rasa besar. Hak 24 juta kita rasa kecil, tak ada apa. Semayang para tulis sekalian dalam fekah tu, kita boleh berhenti. Takut lipat tu dulu. Saya lagi sambung bayar. Tu lipat. Kalau kita tengok orang tu kena rogol, kita pun duduk sembahyang, berhenti dulu sembahyang, kita nak orang tu dulu. Kita tengok duduk sembahyang, orang nak cucuk markah kita, nak berhenti tak berhenti, berhenti tak berhenti, berhenti dulu. Tenang orang tu dulu, selesai, panggil polis, panggil sembahyang lagi pula. Tu ibadat. Takkan ibadat ni nanti lebih nak balik dengan cegah muka. Mencegah penyelewengan. Mencegah kemungkaran itu lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tubuh lipat, tubuh penyambung kecil-kecilan. Bukan curi harta rakyat, bukan curi harta seorang. Di kalangan rakyat. Tubuh. Jadi kerana itu para hadirin sekalian, tak sama sama sekali di sisi Allah dengan orang yang buat amal ibadat dengan orang yang berjuang untuk nak tegakkan agama Allah, nak mengutuhkan kezaliman, nak mengutuhkan penyelewengan yang kita sebut tadi, nak memperbaiki agama makhluk dan nak menjaga kehidupan makhluk. Itu garis yang telah diberi oleh ulama-ulama politik kita dalam siasat syariah. Saya ada tulis buku tu para hadirin sekalian, insya-Allah nanti para hadirin boleh beli. Saya tulis buku tu dalam ISA dulu ni. Tak cetak-cetak lagi. Ni kira orang pergi baru ni, semak terakhir dah lah. Semak terakhir dah. Kalau cetak saya bawa mari. Tak mahal jual buku tu pada hari sekalian, RM29 je. Dekat 200 mata surat. Tu politik Islam. Mula daripada cerita bab bersorak, matlamat tuan dan sampai ke hati lah. Para hadirin yang dikasih sekalian, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain mengenai perjuangan ini, kalaulah kita letak matlamat yang baik itu tadi, maka perjuangan ini merupakan ibadat kepada Allah dan amal soleh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, maka nali ahlil madinati wa man awlahum minal a'rab an yatakhallafu an rasulillah wa la yarqabu bi anfusihim an nafsi dhalika bi annahum la yusibuhum dhamahum wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yatawuna mawdi'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi